Saya membuat dari ubi ungu karena harganya terjangkau dan kandungannya gizi tinggi, serta uti rasanya manis dan legit. Langsung saja bahan-bahannya ada tepung terigu 200 gram, garam 1/4 sendok teh, ragi 1 sendok makan, mentega putih 40 gram, gula pasir 50 gram, dan susu 1 sendok makan, ubi 100 gram, dan ini isiannya ubi. Campur tepung terigu dengan 50 gram gula pasir serta 1 sendok makan susu bubuk. Lalu tambahkan ragi 1 sendok makan. Kemudian kita aduk. Pastikan tercampur. Kemudian masukkan ubi ungu. Aduk hingga tercampur merata. Tuang air sedikit demi sedikit dan aduk hingga adonan menggumpal. Setelah adonan tercampur menggumpal, diuleni hingga kalis. Tambahkan mentega putih. Lalu uleni lagi hingga kalis. Setelah kalis, diamkan adonan selama 15 menit. Jika adonan sudah mengembang, timbang adonan seberat 40 gram. Kemudian bentuk bulat. Setelah dibulatkan, diamkan adonan lagi selama 10 menit. Setelah adonan mengembang, kemudian pipihkan adonan dan bentuk sesuai selera. Kemudian beri bahan isiannya, yaitu unti. Kemudian kita bentuk. Selera, kukus bakpao selama 15 menit. Kemudian kukus bakpao selama 15 menit. Pastikan tutup diberi ini agar uapnya tidak jatuh ke bawah. Ini dia sudah jadi bakpao bumbu siung.